Diadakannya uji coba gratis kereta cepat Jakarta-Bandung yang telah diputuskan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Pemberlakuan uji coba gratis tersebut akan dimulai pada tanggal 18 Agustus 2023. Tepatnya pada saat peresmian dan satu hari setelah kemerdekaan Indonesia. Kapasitas kereta cepat yang akan diresmikan dapat membawa kurang lebih 600 penumpang dalam satu kali perjalanan dengan kecepatan 355 km per jam. Mendengar kabar akan diadakannya program tersebut, para warga Jakarta pun ikut antusias untuk mencobanya. Berikut tanggapan masyarakat mengenai hal tersebut. Tanggapan saya ya setuju sih, cuman kurang setujunya karena pembatasannya cuman 600 tiket doang, sedangkan pastikan warnya agak susah ya. Sedangkan kata Ridwan Kamil dapetinnya secara war aja, maksudnya cepet-cepetan, sedangkan pasti banyak banget orang yang pengen cobain. Uji coba gratis selama 3 bulan oke-oke saja. Tentu banyak masyarakat mungkin yang kepengen begitu kan, pengen tahu. Kalau menurut saya sih bagus ya, karena untung mungkin warga Jakarta yang ingin uji coba sebelum dikasih tarif, jadi kita tahu dari fasilitasnya, mungkin dari waktunya, efisiensinya, jadi lebih tahu aja, jadi si warga itu nggak ragu-ragu untuk naik kereta cepat Jakarta-Bandung gitu sih. Nah ini yang jadi masalah, 300 ribu untuk Jakarta-Bandung, ya itu nilainya terlalu kurang cocok. Memang cepat sih cepat, tapi kan orang bukan berpikirannya cepatnya saja. Orang-orang tertentu yang bisa untuk arah ke 300 ribu itu. Untuk tarif yang 300 ribu menurut saya lumayan cocok ya, karena mungkin kita kan itu memangkas waktu dari Jakarta ke Bandung, jadi wajar lah kalau kita bayar sedikit lebih mahal, karena juga fasilitas yang diberikan oleh kereta cepat cukup bagus juga sih untuk kenyamanan, dari segi kenyamanannya mungkin waktunya juga lebih singkat ya. Jakarta-Bandung daripada kita harus naik mobil atau naik motor. Menurut saya worth it sih, karena kereta biasa kan harganya 150 ribu ya. Sedangkan pakai kereta cepat Jakarta-Bandung itu selain lebih cepat, terus nggak terlalu goyang-goyang gitu loh, keretanya lebih stabil, jadi kayak lebih enak, nggak gampang mabuk kita. Kalau untuk naik uji coba gratis, kayaknya sih pengen sih untuk mencoba experience Jakarta kereta cepat ya, karena di Indonesia baru ini kan kereta cepat ini, jadi pengen coba sih kayaknya. Ya mungkin kalau untuk mau sih mau aja, kalau untuk gratis ya. Mau sih kalau gratis.